Ya, kita kan masih mendampingi. Saya cuma ada pesan begini. Ya, kita kan masih mendampingi. Saya cuma ada pesan begini. Saya ini berteman sama wartawan. Tahu wartawan kan nyari berita. Jadi pasti kita kasih berita. Saya mau kasih tahu begini ya. Kalau seorang wanita istri itu melapor KDRT, tidak selalu berarti dia berharap suaminya ditangkap dan ditahan. Bang, kamera bang. Saya ulangi, kalau ada laporan dari seorang wanita atau seorang istri karena terjadi KDRT, tidak selalu si istri berharap suaminya ditangkap ditahan. Kenapa? Mungkin ada anaknya. Masa ada berita bapaknya ditahan karena ibunya melapor. Jadi ini penting ya, supaya para polisi ini menggunakan hati nurani. Laporan KDRT bisa juga sebagai pelajaran untuk para suami yang melakukan KDRT. Bukan selalu istri yang melapor KDRT mau suaminya dipenjara. Bang Hotma, kalau demikian apakah kemudian bagaimana menjawab bang, banyak pihak yang menuding jangan-jangan mempermainkan hukum saja? Mas, turunan dikit, Mas. Kok mempermainkan hukum? Di mana mempermainkannya? Kan sudah ada laporan, Bang. Iya, Bang. Kemudian dicabut begitu saja. Sekali lagi, setelah ini saya tidak akan kamera, Bang. Laporan itu tidak selalu berkehendak menangkap dan menahan suami. Tidak selalu. Bisa juga untuk ancaman dalam tanda kutip, suami, kalau kamu melakukan KDRT, saya lapor polisi, kamu diperiksa sama polisi. Kalau kemudian si suami sadar, menyadari kesalahannya, saya tanya sekarang, sebaiknya mereka digebukin, ditahan, atau berdamai? Dah, gitu aja. Berarti apa okay. Usahakan perdamaian ya, Bang? Selalu usahakan perdamaian. Oke, ya? Bang, kalau hari ini Bilar tidak dibebaskan gimana, Bang? Bang, kalau hari ini Bilar tidak dibebaskan seperti apa, Bang? Bang, Bilar bebas hari ini, Bang. Bang, kemarin sempat ngasih imbauan katanya kalau hari ini Bilar tidak dibebaskan akan ada apa, Bang? Mau keluar dari sekarang. Nah, soal penahanan hari ini lalu. Brand. Ini nanti saya nggak mau ngomong lagi nih. Bentar aja bang. Kalau Bilar ditahan gimana bang? Bang, kalau dari perdamaian, kalau Bilar hari ini tidak bebas gimana bang? Tapi kan Bilar kan juga, tapi kan Bilar kan melakukan pelanggaran tetap aja pak. Nanti kan pasti akan kita ngomong juga kok pas keluar. Bang, berarti ini pengen pertemuan antara sama bang Sandi Arifin juga ya bang hari ini ya bang? Oke, ntar lagi ya. Oke bang. Oke. Yes.